Selamat malam. Ya, masih pukul 10 malam. Jadi kita bersambung lagi hingga ini. Nampak gayanya 2-3 hari ini buat kerja malamnya. Siang agak sibuk. Jadi semalam kita last sekali adalah pasang timing chain cover. Saya pasangkan main pulley untuk double check marking timing chain. Okey, seperti yang sebelum ni, kita buat marking timing chain. Okey, tu marking dia. Okey, kita tengok. Turun, turun, turun. Okey, dua-dua cecah. Turun, 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 dua-dua hilang. Okey, lagi sekali. Turun, okey, dua-dua sentuh. Turun. Dua-dua hilang. Okey. Dua-dua hilang. Jadi bila kat atas macam tu, dekat bawah punya marking kat situ. Okey, kalau kita tengok memang tak tepat. Tak 100% tepat. Sikit je lari, selisih dia punya lari. Okey. Jadi kalau nak tepatkan yang ni, kena keluar sikit lagi modal untuk pakai adjustable sprocket untuk kita setting degree dia. Okey. Jadi ini orang kata ganti timing chain sahaja, bukan ganti full set timing chain sahaja. Jadi untuk 250,000 km berikutnya, owner kena ganti full set timing chain, sprocket atas bawah dan juga guide. Okey, lagi 250,000, lebih kurang dalam 15 tahun lagi dah jadi kereta klasik rasanya Honda ni. Alright, malam ni saya nak settlekan oisam. Oisam belum pasang, jadi nak settlekan oisam. Nak adjust tapet. Pasang bar cover. Lepas tu settle lah enjin ni. Okay, settle enjin ni dan tunggu barang-barang radiator pula sampai. Okay, jom saya nak settlekan oisam dia dulu.
sementara nak menunggu gam kering. Jadi kita set tepek dululah. Alright. Okay, let's go. Tools yang nak guna untuk set tepek ni tak banyak. 2-3 tools saja. Yang pertama, dapatkan sepanah saya 12. Okay. Screwdriver rata. Dan juga fillet gauge. Okay. Jadi tiga barang ni je yang diperlukan. Dan barang yang keempat, ini adalah syarat sebenarnya, iaitu digital thermometer. Sebab kalau baca dekat buku manual dia, dia bagi syarat kalau nak set tepek, suhu kena bawah daripada 38. Okay, jadi suhu blok dengan head kena bawah daripada 38. Jadi kalau kita nak tahu suhu dia berapa, timbak je. Tak nampak dah video. Dia dapat ya, 30.5. Cukup syarat. Sebab syarat dia dalam manual bagi tahu bawah 38. Jadi sekarang suhu 30. Okay, syarat cukup. Okay, jadi dekat puli bawah, dekat crankshaft, saya kena pasang main puli untuk marking torque dead center. Jadi piston 1 dengan 4 berada pada torque dead center. Nak tahu yang mana satu yang tengah firing, yang mana satu tengah overlap, senang je. Goncang dia punya buff. Okay, kalau yang ketat, ini adalah overlap. Kalau yang longgar macam ni, ini adalah firing. Maksudnya, piston paling atas, spark plug nyala, jadi buff kena tutup rapat. Nanti dia kenapa dia longgar sikit. Yang ni pula, tengah berubah daripada valve exhaust terbuka nak pergi ke valve intake terbuka. So jadi kedua-dua valve terbuka ni panggil overlap. Okay, jadi kita akan set tepek untuk silinder satu. Jadi nilai yang kita kena set adalah 0.15. Tak nampak. 0.15 untuk intake, 0.25 untuk exhaust. Okay, jadi ini exhaust, ni intake eh. Ini kita set exhaust dulu, 0.25. Bersihkan supaya tak ada ralat. Okay, longgar sangat-sangat. Memang longgar. Okay, jadi longgarkan nut yang kat atas ni. Lepas tu pusing screwdriver sini sampai kita rasa dia ketat dekat fillet gauge ni. Okay, kita dah rasa sikit. Okay, kita dapat rasa dia punya, okay, ketat dia tu. Okay, seterusnya pegang dengan screwdriver dia punya skru supaya tak bergerak bila kita ketatkan nut. Loh, bukan saya 12 rupanya, saya 10. Silap saya. Okay, saya 10. Silap saya tadi. Selama je ambil saya 12. Double check. Tolak tarik. Longgar. Okay, kita dapat rasa dia punya geseran tu, kata ketat dia jadi. Jangan terlalu ketat. Dia cukup-cukup syarat dia. Cukup-cukup rasa. Itu kenapa dia dipanggil filler gauge, tolok perasa. Untuk rasa dia punya geseran dia tu sikit. Okay, kat sini. Okay, ketatkan. Jangan ketat lagi, kita double check. Sebab kadang-kadang kita ketatkan nut, skru ni akan tertarik kat atas dan akan longgar. Okay, dia jadi longgar. Jadi kita kena lajak sikit. Okay, tekan balik. Ini kena main rasa lah, kita kena rasa dia tolok. Okay, 0.25. Okay, cun, kita rasa dia, macam mana nak kata tolok perasa ni?
kita letak dia, kita tak boleh terlalu ketat sebab bawah ni spring. Bila kita terlalu ketat, dia akan dah deralat sebab spring ni dah tertekan. So kita kena rasa dia bergesek sikit je. Tak nak terlalu loose, tak nak terlalu ketat. Cukup-cukup rasa saja. Okay. Ini kena cari pengalaman lah. Ini kena buat sendiri lain kali. Oh, kita ada pengalaman macam mana nak set. Okay. 0.25 cun. Okay, jadi boleh ketatkan lagi ni. Seterusnya, bahagian intake. Intake adalah 0.15. Okay, longgar juga. Jadi longgar kanan, letakkan skru kat tengah dia. Okay. Ya, ketat lagi, rasa dulu. Saya yang ni cantik. Dia tak jadi ketat. Okey, cun. Okay, cantik. Okay, cantik. Jadi settle 0.25 intake. Okay, tak adalah bunyi kau sangat kan? 0.15. Eh, terbalik. 0.25 exhaust. 0.15 intake. Okay, dah settle yang ni. Pusing crankshaft 360 darjah. 360, satu pusingan lah. Okay, sebab saya nak setting yang nombor 4 pula. Okay, sekarang yang ni dah jadi overlap. Tengok ketat. Okay, piston 1 menjadi overlap. Piston 4 pula menjadi firing. So, kita adjust kat sini pula. Benda yang sama, benda yang sama. Tak ada apa perbezaan. Okay, cantik. Sekarang kita nak pergi ke silinder 2 dan silinder 3. Okay, ini silinder 2, silinder 3 eh, sebelah-sebelah. Okay, cantik. Jadi puli kena pusing 180 darjah supaya silinder 2 dan silinder 3 pula piston dia berada pada top dead center. Okey. Tapi kita tak tahu mana satu yang firing, mana satu overlap. Cara dia sama, goncang valve. Ni longgar. Ni ketat. Jadi yang ni adalah firing, yang ni adalah overlap. Kita setting clearance pada silinder nombor 2.
Okay, settle. Untuk silinder 2. Untuk last silinder 3. Pusing lagi puni. 360. Okay. Jadi sekarang silinder 2 overlap, silinder 3 firing. Jadi, settle lah kerja-kerja set tepet untuk kereta ni. Ketatkan dia tak banyak, 10 Newton saja. Settle set tepet, mudah kan? Siapa-siapa boleh buat, mudah je. Yang last sekali pasang valve cover. Ha, saya memang fanatik lah valve cover silikon. Okay, saya memang peminat tegar valve cover silikon. Sebab dia susah nak bocor. Lama, tahan panas. Dan tidak semahal yang original. Okay, cuci. Saya kibarkan minyak. Kita nak ada minyak antara gasket silikon ni dengan enjin. Okay. Jadi wah cover dah. Mana skru dia pula? Ayak, skru. Okay, pusing dah pasang kan. Tak ada apa-apa special kat sini. Terbalik je. Ha, macam tu je. Ada gam, bang. Okay. Dah masuk. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 skru. Dan dia akan datang. Ini baru juga. Pun silikon. Tak tahu lah apa fungsi dia. Sebab kat sini minyak takkan bocor pun. Okay. Nak buang. Dia panggil apa nama ni yang panggil ni? Bush eh? Okay. Bush lama daripada skru ni yang ada ketat, tak boleh keluar, kena potong. So kena potong, kena buang, baru boleh masuk dekat yang baru. Jadi ini saya kena buat kerja-kerja pemotongan untuk 8 biji skru. Kita bersambung macam ni eh. Saya dah buang dah semua dia panggil apa, rubber cushion yang lama ni. Okay, rubber cushion yang lama ni dia dah terlalu keras. Dia dah tak jadi macam getah lagi dah. Dia jadi macam plastik. Keras sangat. Nak tarik keluar tak boleh. Jadi saya kena potong dia. Okay, asingkan rubber getah ni dengan capsule ni. Dan potongkan dia macam ni. Okay, potongkan dia jadi macam ni. Ah, susah nak nampak. Barulah dia boleh keluar daripada ni, lekuk ni. Okay. Proses nak potong ni agak bahaya. Sebab saya gunakan pisau cutter. Sebab getah ni dah keras macam plastik dah jadi. Jadi kena ekstra hati-hatilah untuk kerja-kerja pemotongan mendalah ni. Okey, dah potong ke 88 rubber cushion ni. Jadi kita buang lah. Cap dia pun kita tak pakai, kita pakai yang baru. Yang baru ni pula sebab dia masih lagi lembut. Okey, kita boleh picit-picit dia lembut lagi. Nak masukkan dia tak susah. Letak dalam ni dah tekan je. Okey, okay, kena keras sikit lah tapi. Nah, macam tu je. Tada. Dia lembut lagi. Kalau dah keras macam plastik tadi memang kena potong. Alright, jadi kena pasang balik ke 88 dia.
Alright, settle pemasangan wall cover dengan dipanggil sebagai cushion washer ni. Cushion washer ni sudah cushion. Macam tu lah ada bunyi. Ini bunyi dia lebih kurang macam tu. Okay, ketatkan dia, jangan terlalu ketat. Jangan loose. Terlalu ketat takut atas tu. Kalau loose, bocor minyak. Kalau longgar sangat, minyak akan bocor. Jadi ketatkan dia sampai dia berhenti, tu je. Okay, next. Okay, minyak. Jadi bahagian cylinder head ni dah settle. Tinggal nak pasang spark plug. Dan esok saya akan buat lead down test. Nak tengok perbezaan sebelum overhaul dengan selepas overhaul. Selepas overhaul berapa bacaan leaking dia. Okay, itu kena guna kompresor. Malam memang tak boleh lah. On kompresor malam mengamuk jiran-jiran nanti. Bising. Jadi yang last kali adalah nak pasang oil sum. Oil sum adalah benda last lah. Okay, lepas pusing, kita double check balik gum tadi. Alright, dah kering. Kalau ada kesan-kesan minyak ni, dia kering kan? Alright, dia ada 4 tempat yang kita kena letak gum tebal. Yang pertama, ni. Dalam video-video nampak tak? Okay, nampak. Dan itu tempat sambungan antara casing tepi dengan blok. Dua bahagian lah, sini dengan sini. Yang kedua adalah dekat sini. Ni adalah yang cap, bearing cap holder ni. Untuk main bearing cap holder. Kat sini ada penyambung. Tepi sini satu, tepi sini satu. Jadi dua bahagian tu kena letak gam tebal sikit. Sini pun letak gam tebal sikit. Tak nak bagi dia bocor dekat ni lah, penyambung ni. Ni adalah oil sum yang dah dicuci. Jauh berbeza dengan yang sebelum dicuci. Berkeladak hitam kat dalam dia. Yang ni yang dah dicuci eh. Berkilat. Oop, anggar. Nampak eh? Oh, ada perbezaan sebelum dan selepas. Jadi kita pasang dia. Oh, lupa. Dekat sini ada satu o-ring. Jangan lupa, kat sini ada satu o-ring. Dan juga dekat sini ada o-ring eh. Dia bukan o-ring, ni half moon ring. Nah, ni macam seal dekat sini. Jadi kat sini ada, dekat sini ada. Jangan lupa yang ni. Kalau yang ni tak pasang, bocor pula pressure minyak dalam ni. Okay, dia ada satu guide dekat sini. Mana guide ni, mana guide. Okay, dia ada satu guide, alignment guide. Dia duduk dekat bahagian sini. Okay, jadi alignment guide ada dua. Satu dekat sini, satu dekat sini. Untuk pastikan oil sum tu berada dalam keadaan lurus. Okey, bahagian tepi sini yang tak ada dalam video adalah proses pemasangan ni lah. Cam cap
dengan can sensor. Ha, ni simple je. Dua skru saiz 10. Dan dalam dia ada satu o-ring. Dalam dia ada satu o-ring. Sama juga dengan can sensor saiz 10 kat tepi ni. Dalam ni ada satu o-ring. Simple je. Tak ada apa-apa issue kat sini. Sini tak ada apa-apa yang susah dan complicated. Cuma yang thermostat housing, dia menggunakan gam kat sini. Kat sini menggunakan gam. Kat part segi ni saja. Bulat ni tak ada. Bulat ni dia pakai rubber gasket. Okey, kat sini dah saya taruh gam lebih kurang setengah jam lepas. Dah kering. So, boleh pasang. Dan thermostat dia. Okey, thermostat dia. Pemasangan yang betul ni, saya panggil apa ni ya? Entahlah apa nama benda lah ni. Okey, benda ni dia duduk kat atas. Okey, duduk kat sini. Dia duduk kat atas. Jadi jangan pasang kat bawah pula. Macam ni. Okey, dia duduk rapat. Rapat. Lepas tu pasang ni. Itu sahaja. Okey. 10 Newton, tak ada masalah. Okey, yang tinggal lagi adalah hose radiator. Hose radiator ke throttle body, hose U-turn, hose ke outlet radiator. Ni hose outlet pergi radiator atas, yang ni inlet pergi radiator bawah. Dan ada lagi hose pergi water pump, hose semua hose air saya akan ganti baru. Saya tak nak pakai dah hose air yang usia dia dah lebih 15 tahun. Jadi semua hos air akan diganti baru. Jadi sekarang hos air masih lagi tak sampai dalam order. Biasalah PKP, semua kerja jadi slow sikit. Alright. Dan ni inilah engine Honda City IDSi 1.5 dah siap di overhaul. Okay, esok kita akan buat satu test, iaitu leak down test. Kita akan pasang spark plug bahagian belakang. Kita akan lead down test bahagian hadapan. Kita akan tengok perbezaan bacaan kebocoran persen dia, peratus kebocoran dia selepas overhaul. Kita bandingkan dengan sebelum overhaul.